Okey, elemen benasi manakah patut ditambah untuk membentuk semiconductor? Okey. Dalam buku teks kamu tak ada, tapi dalam video saya, saya ada terangkan kan? Tentang benda ni lah ya. Jadi, buku teks kamu tak ada. Sebab yang ni, saya tak pasti kenapa tak ada. Ya. Jadi sebenarnya kamu kena tahu ya, bahan apa yang dimasukkan dalam apa tu, kita panggil kita dotkan ya, dalam bahan apakah yang dimasukkan dalam semiconductor supaya kita boleh tingkatkan kekondaksian dia. Sebab semiconductor ni dia berada di tengah-tengah, sebab tu nama dia semi. Semi tu separuh kelas. Dia berada di tengah-tengah di antara konduktor dengan penebat. Jadi kalau kita nak bagi dia berfungsi dalam dalam peralatan kita, peralatan elektronik, kekondaksian dia tu kena tingkatkan ya. Jadi proses dia dipanggil proses pendopan lah ya, iaitu memasukkan benda asing dalam dia punya struktur molekul dia ya. Jadi sini semiconductor tooling ya. Jadi elemen apakah yang dimasukkan untuk membentuk semiconductor jenis N ya. So jenis N ni dia akan lebih kepada elektron ya. Jadi semiconductor yang berikatan 4 covalent akan dimasukkan dengan benda asing logam juga sebenarnya, yang berikatan 5 pentavalent supaya dia akan lebih satu elektron. Jadi dia akan jadi bersifat N lah. Sebab N ni dia lebih elektron ya. Yeah. Jadi kat sini bahan apakah yang dimasukkan dalam silikon ni? Silikon ni semiconductor lah. Yang ikatan dia ada 4 covalent ya. Yeah. Jadi dia akan dimasukkan dengan bahan fosforus. Fosforus ni dia berikatan 5 pentavalent ya. Yeah. Kita belajar kimia kan, ada ikatan kan. So fosforus ni dia ada 5 ikatan, boleh kita masuk dalam silikon. Yang lain 4 akan terikat lah, kecuali dia akan lebih satu ya, yeah, elektron ya. Yeah. Maka dia jadi lebih elektron lah. Kalau nak jadi dia bentuk P ya, yeah, maka kita kena masukkan yang trivalent 3 supaya dia kekurangan satu, dia jadi lohong macam lubang eh, rongga. Dan bila dia kekurangan macam tu, dia akan bersifat positif. Sebab lohong ni sifat dia positif. Jadi dia akan jadi semiconductor jenis P. Macam tu kelas ya. Eh. Kalau N dia lebih elektron, kalau P dia adalah banyak lohong lah ya. Eh. So yang ni pentavalent, fosforus dia pentavalent. Dalam silver dulu ada ya, silver sekarang saya tak tahu kenapa tak ada bahan-bahan yang dimasukkan ni ya. Okay, seterusnya rajah 31 ya, menunjukkan 1 liter elektrik ya, liter elektrik. Bentuk gelombang manakah yang dipamerkan pada skrin OSK? So kalau kamu tengok kat sini ada 4 kelas ni. Ada 4 semiconductor ya. Yeah. So, yang ni adalah semiconductor. Okay, ini yang bentuk macam bateri ni tapi dia sama panjang ni kelas. Ini adalah kapasitor. Kalau bateri dia tak sama panjang. Kalau kapasitor dia sama panjang. Okay, so beza ya. Eh. Fungsi pun beza ya. Eh. So kalau 4 ni dia adalah semiconductor yang full ya. Eh. Yang penuh. Ya, kita rektifikasikan dia secara penuh ya. Rektifikasi ni dia ada dua, satu separuh, satu penuh. Kalau separuh dia hanya menggunakan satu diode saja, satu je. Tapi kalau penuh dia akan gunakan 4. Nah, itu je lah sebenarnya yang nak kena ingat ya. Rektifikasi apa? Ingat balik ya. Rektifikasi ni dia menukarkan ya, arus ulang-alik kepada arus terus ya, ataupun dia ada dua lah function dia. Satu menukarkan arus ulang-alik. Ingat balik ulang kaji ya. Arus ulang-alik kepada arus terus ya. Dan satu lagi membenarkan untuk arus mengalir sehala sahaja. Kita depend pada anak panah dia. Kan dia ada anak panah kan. Jadi sebab tu ketok dengan anok kena betul lah sambungan dia. Ya. Kalau salah sambung ketok dengan anok tu di terminal positif dan negatif, maka itu akan jadi bincang songsang. Bincang songsang senang nak kenal kelas, dia tak ikut aliran arus tu lah. Yeah. Itu sebenarnya berlaku. Yeah. So kalau kamu tengok video saya, detail lah saya ceritakan, live pun ada, video pun ada. Yeah. Terpulang nak tengok mana. Yeah. Kalau video dia tak ada bercakap lah. Yeah. Kalau live tu dia ada communicate lah. Yeah.
Okey, kalau kamu tengok ni dia akan jadi penuh. Okay, penuh gigi apa? Ada, ada saya terangkan kan. So kalau penuh ya, ingat balik graf dia. Dia dia akan jadi bentuk gigi penuh. Macam ni. Okey, kalau separuh dia jadi gigi gongak. Ada, tak ada, ada, tak ada. Ini untuk separuh satu diod je. Kalau diod diod 4 tertimbang ni, tertimbang rectifier dia panggil ya. So dia gigi penuh. Okey. Kenapa tak ada bawah? Sebab dia hanya benarkan satu hala saja. Sebab tu dia tak ada bawah. Maksudnya dia, satu kita penuh dia pergi, lengkap. Okey. Ini positif, ini negatif contoh kan. Macam tu je. Dia tak boleh nak patah balik macam rulah ni. Tak boleh. Okey. Sebab tu dia hanya ada kita positif bagian atas saja. Kalau tengok video saya memang faham. Tak faham, kamu kena tengok lagi. Tapi saya boleh faham kelas sebab saya cerita tu detail ya. Okey. Lepas tu kita ada kapasitor. Tengok apa yang ada. Dia ada 4 diode. Okey, bentuk dia macam ni. So kalau yang ni tak nak dah lah. Ini masalah dah. Sini masalah lah sebab dia gigi gongak. Kita nak gigi penuh je. Okey, B dengan D. Mana satu betul? D ni dia tak ada kapasitor kelas. Kapasitor ni apa? Kapasitor ni dia meratakan arus. Meratakan arus. So dia akan bila arus dia akan jadi macam ni lah. Hampir lurus. Tu maksud dia ya. So yang ni tak adalah ni. Ni tak adalah ni. Tak adalah ni. Macam tu. Ha, ni, sebab tu gambar B ni betul. Yeah? Sebab sebenarnya yang kamu nampak yang ni je kelas. Gini. Nampak. Ni yang kamu nampak. Yang bawah-bawah ni dah tak nampak dia jadi putus-putus kan. Lepas dia lukis putus-putus kan. Nampak ni. Putus-putus. Eh? Maksudnya tak nampak. Daripada asal ni, dia jadi yang ni. Bila ada kapasitor. Yang ni tanpa kapasitor kelas. Ini rektifikasi 4. Penuh. Ya? Yeah? Penuh. 4 diod. 4 diod. So dia penuh. Bila ada kapasitor, dia jadi arus tu stabil, seragam, rata. Macam lain istilah ya. Rata maksudnya arus tu seragam, lebih mantap. Sebab dia lurus ya. Berbanding yang lekuk-lekuk macam ni ya. Macam itulah. Okey. So kalau yang yang gigi gongak ni, ingatlah ini adalah rektifikasi separuh. Satu diode. Yang ni dia ada kapasitor. Cara jawab soalan objektif ni, ya. Kita buanglah mana kita tak nak ya. Saya rasa kalau kamu tengok kelas hari Jumaat baru ni Cikgu Nora ada terangkan teknik-teknik jawab kita satu kan. So dia boleh ikutlah mana-mana panduan dia bagi tu ya. Jadi antaranya kamu boleh buang mana-mana yang tak perlulah ya. Jadi kita tengok soalan yang berkaitan saja. Okey. Dah sebenarnya terima sekejap ya. Okey, seterusnya nombor 3. Darjah 33 menunjukkan satu litar elektrik diod pemancar cahaya tidak didapati tidak menyala. Okey, diod pemancar cahaya ni ni lah kelas. Ya. Yeah. Iaitu apa? Lampu peka cahaya. LED biasanya ya. Yeah. So yang ni macam biasalah. Ni adalah depan ni adalah diod, ni diod. Okey, ni bateri, ni switch ya. Yeah. Depan ni adalah switch. Okey, soalan tanya DPC menyala apabila okay, DPC ke LED ke, benda yang sama lah kelas ya. Ataupun perintang peka cahaya ya. Boleh belakalah kita letak kat sini. Perintang peka cahaya. Maksudnya untuk untuk apa? Untuk nyalaan apa mentol sebenarnya ya. Okey, dia kita nak bagi dia menyala, kita nak buat macam mana? Kenapa tak menyala? Kalau kamu tengok sini ya, ni diode ni sebenarnya. Diode ni pincang sorsang lah. Nampak ni? Ni ke arus nak lalu. Nak lalu. Bertembung pula dah mata dia nampak ni. Ni nak, orang nak pergi daripada kiri ke kanan. Ni diode ni. Dah salah pasang termina pada ketod dan anod. Okay. Bila dah salah, ambil lah. Anod kamu pasang dekat termina negatif. Ketod kamu pasang pada termina positif. Habislah. Eh, kena betul. Ketod ni depan ni kena sambung. Jadi cara dia kamu tukarkan sambungan terminal dia. Ketod ni di depan ni, anak panah ni ketod depan dia ni. Yang ni kamu sambung pada terminal negatif sebenarnya. Tukar ya. Okay, yang belakang ni anod kita sambung pada terminal positif. Ya. Yeah. Nama dah ketod. Ketod sambung pada terminal negatif lah dia ketod. Senang nak ingat ya. Yeah. Okay, ketod kerana bahagian depan dia. Kutub diod diterbalikkan, kutub LED diterbalikkan, kutub bateri diterbalikkan, kutub bateri dan kutub diod diterbalikkan. Mana satu lah betul ya.
Nombor tiga ni ialah kutub diod ni kita tukarlah. Ni kita tukar ni sambungan terminal pada ketod. Allah tak boleh. Habis saya ganteng ya. Ketod belakang ni N. Betulkan balik. Enak saya dah nampak ni. Terminal positif. Ketod terminal negatif. Yang tu kita kena betulkan dari segi sambungan dia. So jawapan ni adalah K ya. Objektif ni. Apa kita detailkan. Yang tak mana betul punya satu semiconductor jenis N. Okay. N, saya kata dah, dia semiconductor ni kelas, dia asalnya berikatan covalent. Covalent dia cukup lah, ngam-ngam empat-empat ikatan tu kan. Nak jadi dia N ataupun P, tadi saya terang tadi. N mesti masukkan unsur ataupun didotkan dengan benda asing yang pentavalent. Kenapa nak pentavalent? Yang lima ikatan supaya dia ada lebih satu. Okay, satu tu lebih lah elektron. Dia akan lebih elektron. Okay, elektron lebih maka dia adalah jenis N. Kalau jenis P, kita mesti dotkan, masukkan benda asing dengan yang trivalent ikatan dia. Jenis yang ikatan trivalent maksudnya tiga. Maksudnya dia kurang satu. Bila kurang satu, dia jadi lohong, lopong. Lohong ni dia bercas positif plus, maka dia jadi P. Elektron dia bercas negatif, maka dia jadi N. So, didotkan dengan atom betul-betul. Ha, 4A jawapan dia ya. Didotkan dengan trivalent ni untuk P. Ha, ni untuk P. Yang aku kata jenis P, yang ni trivalent ni. Lebih banyak elektron bebas daripada lohong. Lohong adalah pembawa cas majoriti. Okay, pembawa cas majoriti dia adalah elektron. Okay. C tu tak tepatlah sebab mana mana datang elektron bebas banyak tu. Ya, setelah kita dot bawa banyak. Ya. So, jawapan dia A. 5, raja di bawah menunjukkan satu litar rektifikasi arus ulang-alik. Rektifikasi ingatlah apa maksud dia. Iaitu kita menukarkan arus ulang-alik kepada arus terus. Dia ada dua sebenarnya. Ya. Menukarkan arus ulang-alik kepada arus terus. Dan satu lagi, membenarkan arus mengalir sehala sahaja. Tapi dalam kes ni dia menukarkanlah. Dia depend pada soalan ya. Soalan tu situasi dia macam mana. Adakah dia menukarkan arus ulang-alik kepada arus terus? Ataupun dia membenarkan arus mengalir sehala sahaja. Macam kes ni. Atas ni. Ini dia membenarkan arus mengalir sehala sahaja ni kelas. Ini dia punya function. Okay, kalau dia punya bekalan kuasa tu. Macam ni kita bagi arus ulang-alik. Confirm dah dia nak menukar arus ulang-alik pada arus terus. Kita tak tahu mana satu fungsi gambar rajah ni. Yang menukar arus ulang-alik ke ataupun membenarkan arus mengalir sahaja. Okay, kalau punca dia adalah arus ulang-alik, maka dia menukar arus ulang-alik pada arus terus. Kalau macam ni, dan memang dia arus terus kelas. Ini kan arus terus bateri. Okay, jadi kita letak diod. Jadi sebenarnya kita nak dia mengalir sehala sahaja. Okay, jadi tengok function pada. Ni contohlah. Kita nak tahu function dia. Sebab kalau salah function dalam soalan struktur habislah. Objektif pun samalah. Sebab objektif kan nak jawapan tepat kan. Suria manakah yang betul pada skrin OSK? Macam tadi ya soalan ni sama je ya. Gambar je dia ubah sikit ya. So nampak macam biasalah. Cikgu dah kata tadi ni soalan ni sama ya soalan macam atas ni ya. Nampak dia ada 4 diod ya. Maknanya rektifikasi penuh. Dia ada kapasitor ya. Dan tentulah gambar gigi rongak ni salah. Gigi rongak ni salah, yang betulnya gigi penuh. Gigi penuh. Tapi sebab dia ada kapasitor yang ni pun salah. Ha, yang ni yang betul sebab dia meratakan arus. Arus dia akan jadi gini. Hampir lurus lah kelas. Dia tak ada lagi dah. Gigi macam ni ya. Bergerigi. So jawapan dia ialah D. Ini soalan yang sama lah macam tadi. Maknanya soalan boleh keluar beberapa tahun pun soalan yang sama tapi gambar lain. Maksud dia samanya, ayat je lah kan. Itu biasa dalam SPM. Okey, gambar rajah menunjukkan litar mengandungi diod dan mentor. Apabila sudah didudukkan, mentor tak menyala. Sama. Ini 2005 ya. Gambar pun lebih kurang je ya. Kenapa tak menyala? Tengok tahu dah. Ini kan pinjam songsang lah. Nampak ni kan positif. Langgar pula, bertembung pula. Macam nak lengkapkan litar dia ya. Ya, apakah yang dilakukan untuk menyalakan mentor, menggantikan mentor baru tak payah, menambahkan bilangan sinkron tak dapat, menyosangkan sambungan diod. Okey, so silah jawapan dia ya.
Menyambungkan satu perintas lari dengan metod, itu bukan ya. So, depan ni, ya. Kita sambung ketok dengan anode ni lah sebenarnya, kena betul ya. Sebab ini, di depan ni adalah ketok, belakang ni adalah anode. So, ketok kena sambung negatif. Anode kena sambung positif. Dah sambung, salah sambung ya. Boleh tekan ni kelas? Lah, boleh. Boleh. Okey, komponen elektrik manakah yang boleh menyimpan cas dan sebagai perata arus dalam litar rektifikasi? Perata arus yang boleh simpan cas dan boleh merata arus, dah tentulah fungsi dia adalah untuk kapasitor. Dah beritahu tadi kan? Okey, diod sebagai rektifikasi fungsi dia, iaitu menukarkan arus lalik kepada arus terus ataupun membenarkan arus mengalir sehala saja, itu diod. Okey? Perintang ni dia menghadkan arus ya. Kapasitor dia boleh simpan cas dan dia juga boleh meratakan arus. Cikgu rasa cikgu dah terangkan dalam video cikgu kan. Masa bila dia simpan cas, masa bila dia lepaskan cas dia ya. Inilah kelas, dia akan simpan ketika dia naik ni kelas. Ketika dia naik ni dia simpan. Sebab ketika ni dia banyak. Ya, sebab tu dia boleh simpan. Dia lepaskan ketika turun kelas. Mana saya di tengah ni. Start pertengah ni. Sampailah sini. Sampai sini. Ni dia lepaskan ni. Okay, ni lepas. Masa bila simpan, masa naik. Masa naik yang ni je. Sikit je. Yang ni je. Maksudnya daripada tadi macam ni kan. Daripada sini dia sampai tengah. Ketika naik ni je kelas. Ni je. Itu je dia simpan. Yang ketika dia turun, sampailah sebelah sini. So, benar dah mungkin. Ketika dia turun sampailah sini. Di sini kan, di mata. Sampailah sini. Okay, ini masa ni dia lepas. Ketika turun wattan ni, wattan turun macam ni lah kelas. Di tengah ni turun. Ini naik. Kiri naik, kanan turun. Itu cara dia tu, semua cikgu dah terang dalam video. Siapa tengok memang faham. Tak terlepas pandang tengok balik ya. Okay. Thermistor ni pula adalah perintang peka suhu ya. Kalau PPC ataupun tadi apa diod pemancar semua itu perintang peka cahaya lah. Thermistor perintang peka suhu, dia sensitif pada haba. Ni biasanya untuk alam yang melibatkan haba merokok di hotel semua tu lah ya. Fire drill, dia akan sensitif pada haba tu. Okey, soalan struktur. Raja di bawah apa ni kawan ni? Kotak Y mengandungi 4 komponen elektronik yang serupa untuk menukarkan arus lalik pada arus terus. Tengok soalan tahu dah. Menukarkan arus lalik pada arus terus. Ini adalah tentu untuk diode class, function diode. Okey, sebenarnya soalan ni cikgu kerat sebab dia ada cantum dengan soalan lain ya. Jadi cikgu ambil yang semiconductor je ya. Jadi bila dia kata macam ni, kita dah tahu dah komponen sini adalah diode. Kalau kamu tak tahu memang tak jawab soalan ni. Okey. Jadi ingat balik fungsi diode, dia menukarkan arus lalik kepada arus terus. Salah satu fungsi dia. Iaitu nama dia rectifier, rektifikasi bahasa Melayu ya. Jadi lukiskan komponen elektronik dalam bulatan berwarna sediakan. Okey, lukislah diode ya. Macam mana dia nak function ya. Lukis diode dalam ni. Satu diode. Okey, diode yang kedua. Okey, diode yang ketiga. Okey, diode yang keempat. Cikgu boleh lukis suka hati ke? Tak boleh sebenarnya ya. Sebab dia kena pastikan bila kita lukis tu, dua diode akan berfungsi untuk kita positif yang pertama. Okay, dua diode lagi akan dua diode yang berbeza ya. Yang selebihnya akan berfungsi pada kita yang kedua ataupun kita negatif. Okey. Jadi bagi kita negatif lah, kita kedua sebenarnya ya, sebab kita akan dapat macam ni bentuk dia kan. Pada positif saja ya. Okey. Ya, dia tak ada negatif. So dia akan berfungsi dua diode yang pertama, yang seterusnya dua diode seterusnya lah ya. Sini antara gambar rajah boleh dilukis. Tapi ni sebab tak ada litar, tak ada masalah lah. Ya? Tak ada masalah. Kalau ada litar penuh, kita make sure part-part tu berfungsi berlainan. Dua kita pertama, dua lagi kita kedua.
Saya tak ada gambaran aja pernah, boleh lukis je lah. Yeah. Okey, soalan seterusnya nombor 2. Ini semua soalan struktur yang cikgu ambil. Sikit-sikit. Rajah A dan B menunjukkan dua litar dengan komponen serupa. Setiap litar mengandungi satu emitter dan satu sel dan satu diod semiconductor. Ya. Yeah. Okay, ada dua soalan juga. Ada empat soalan dan kita ada essay kan. Okay, InsyaAllah kita akan ambil lah. Kita tak sempat 5.3 tak apa. At least kita sempat 5.2. Okay. Berikan satu contoh bahan semiconductor. Okay, semiconductor ni ada beberapa bahan yang biasa digunakan dalam elektronik kita. Ya. Antaranya tadilah kamu dah tengok tadi. Soalan tadi kan. Si itu silikon. Ini antara nama semiconductor ya. Sain silikon, germanium. Lain pada germanium dia adalah boron. Okey, itu semua bunyi telegram tu. Okey. So, itu adalah antara yang biasa digunakan ya dalam bidang elektronik. Okay, seterusnya B, perhatikan rajah A dan rajah B, nyatakan perbezaan antara sambungan diod, bacaan emitter dan berikan dua alasan kenapa dia berbeza ya. Dan apakah fungsi diod dalam letak itu. Ini soal lukisan. Okey. Ini soalan struktur ni senang ya. Dia macam soalan essay juga ya, bahagian B ya. Bahagian B bahagian C dua-dua ada. Cuma yang ni distrukturkan mengikut satu persatu ya. Jadi kalau kamu tengok soalan struktur ni dia ada persamaan dengan soalan essay ya. Ya, tak apa, nanti kita dedahkan banyak teknik-teknik. Cikgu pun dah banyak dedah daripada teknik tempat lagi sebenarnya. Jadi kalau soalan yang ada gambar macam ni kelas, itu satu benda yang sangat mudah lah. Bagi yang kurang faham, bagi tak faham, yang faham lagi bagus lah. Kamu dah dapat idea untuk menjawab walaupun konsep kamu tak berapa sangat ya. Jadi kena faham betul-betul cara menjawab dia ya. Kita tengok kat dua gambar ni apa beza dia. Kalau kita tengok sebenarnya lah sambungan terminal tu, terminal positif negatif ni. Okey, nampak ni. Tak sama ya. Diod sama je kedudukan dia. Yang tak sama ialah terminal positif negatif yang disambung pada diod. Okey, sebab tu ada satu pincang songsang, ada satu pincang pincang depan. Tengok pada emitter sudahlah. Nampak emitter yang gambar A ni kosong. Yang ni emitter dia sifar dia duduk belah kiri. Kosong, tak gerak. Maksud tak ada arus tu. Yeah. Okey, yang ni ada bacaan. So, maksudnya ada arus. Dah tahu lah siapa pincang depan, pincang sungsang. Cuma nama kena ingat ya. Okey, pincang depan ya, yang inilah gambar B inilah. Sebab tu ada arus nampak di mana ya. Dan yang ni pincang sungsang kelas sebab emitter tak baca apa-apa. Okey, nah, tengok sambungan tahu dah ya. Dia nak gerak macam mana ni belanggau dengan diod depan dia ni ya. Arus tu tak boleh nak gerak. Kalau kamu tengok yang ni ya. Jadi sebenarnya tu dah dapat idea dah untuk menjawab ya. Bagi mereka yang tak faham-faham, tapi orang yang tak faham-faham tu macam tak ada lagi dalam kelas kita ni ya. Sebab tu dia tak faham apa kita ajar. Kalau tak baca pun boleh jawab sebenarnya. Ni tak boleh pergi nampak kelas. Nampak ni? Dia nak berlanggar apa ni? Itu dia kata pinjam sungsang ya. Tengok sambungan dah kereta anode pun saya tahu dah ni. Ya, nampak? Okay, anode sambung negatif. Ni anode belakang ni. Nak tahu anode ketot? Yang muncung anak panah tu ketot. Belakang ni anode. Ketok sama positif. Salah. Ketok geng dia negatif. Pendek. Ketok. Sama nama ketok. Ha. Ingat kelas. Ketok negatif. Yeah. Anode positif. Yeah. So, ini betul sambungan dia. Anode positif. Ketok negatif. Maka dia pincang depan. Kalau ingat nama dia kelas. Pincang depan. Ini pincang songsang. Ada kan dalam buku? Buku tak ada kan? Ada. Pincang depan, pincang songsang. Memang kena ingat nama dia. Okey, kalau tak faham tak apa kelas. Yang masih sama-sama lagi tengok gambar. Tolong tengok gambar. Okey, perhatikan rajah A dan rajah B. Nyatakan perbezaan antara sambungan diod. Dah tentu nampaklah. Satu pincang songsang, satu lagi pincang depan. Mana pincang songsang? A lah kelas. A, nampak? Tadi saya sudah cerita dah tentang gambar tu ya. Ternyatakanlah ya. Dalam rajah A, itu adalah pincang songsang ya. Hujung positif disambung kepada terminal negatif sel itu saja ya. Dan rajah A, hujung positif diod disambung kepada terminal negatif sel itu saja, maka dia adalah pincang songsang ataupun dia dari segi ketok dengan anode telah ya.
katod disambung pada terminal positif, anode disambungkan kepada terminal negatif. Maka dia jadi pincang sungsang. Tapi kamu kena jawab dua-dua lah ya, sebab dia tanya dari segi dua-dua gambar ya. So rajah A, dia adalah sambungan dia, sambungan buat air sikit ya. Pincang sungsang. Okey, rajah B, okey, sambungan dia betul, sambungan dia adalah pincang depan, sorry. Okey, sambungan dia adalah pincang depan, ya. Rajah A, dia adalah pincang sungsang, ya. Ada segi sambungan terminal tadi sebenarnya kelas, ya. Kalau nak buat detail macam cerita tadi boleh juga, ya. Katod, ketod sambung pada anode. Okey. Anode pun dah, sorry. Terminal positif. Okey, anode disambung kepada terminal negatif. Maka dia jadi pincang sungsang lah. Aku nak sebut pincang sungsang je depan dah betul dah kelas ya. Sebab dia tanya sambungan. Okey. Okey, bacaan ammeter dah tentulah bacaan ammeter ya. Yang A sifar. Ada bacaan. Okey, B dia ada bacaan ya. Bacaan ammeter menunjukkan bacaan berapa tadi? 2.5 eh. Dia menunjukkan bacaan. Tulis sikit. Menunjukkan bacaan. Okey. Tengoklah balik betul ke bacaan 2.5. Betul. Tengah. Okey. So dia menunjukkan bacaan 2.5. Tulislah. Bacaan ammeter rajah A sifar. Bacaan rajah B 2.5 ammeter. Dia menunjukkan bacaan 2.5 ampere ammeter pula. Okey, berikan dua alasan menyebabkan perbezaan antara bacaan ammeter dan rajah A dan rajah B. Kenapa ya? Sebab ya, pertama dekat A tadi dia tiada arus. Dia dah pincang sungsang, mana ada arus ya? Dia tiada arus ya. Dia ada arus mengalir ya. Manakala pada rajah B ada arus. Senang sangat soalan dia ya. Beri alasan. Kenapa A tak menyala? Sebab tak ada arus. B dia menyala sebab dia ada arus ya. Mau masuk agak tidur lah tu. Okey. Okey, apakah fungsi berdasarkan jawapan ABC, apakah fungsi diode di sini? Ya, di sini dah tentulah membenarkan sebab di mana ada arung lalik ya. Gambar mana ada gambar arung lalik. Jadi tak payah cerita pasal arung lalik. Ni yang penting kelas. Kalau kamu jawab sini menukarkan arung lalik pada arus terus salah sebab ini arus terus. Tak ada kaitan arung lalik kecuali dibagi bentuk mata ni. Bentuk mata, bentuk kening mata pula dah. Sorry. Arung lalik untuk kening kelas. Macam ni. Ni arung lalik ni. Nampak kening ke, begitu ke, nampak kening gini ke, tak kisahlah ya. Kening je arung lalik ya. Simbol dia. Kalau arus terus, bateri itulah. Jadi kalau nampak arus nak tercik, tadi cikgu dah bagi tip, nak tahu dia apa fungsi dia yang mana satu. Kalau nampak arus terus ni, maknanya fungsi dia membenarkan arus mengalir sehala sahaja. Kalau nampak ada arus lalik ni, baru kita kata dia menukarkan arus lalik pada arus terus. Seperti soalan-soalan sebelum ni lah. Okay. Banyak soalan kita dah jumpa tadi kan. Ini betul lah nampak ni. Arung lalik kan? Soalan objektif. Yang ni betul lah. Menukarkan arung lalik pada arung terus. Okey, seterusnya saya nak habiskan soalan. Saya harap sempat. InsyaAllah. Okey, fungsi lain saya dah jawab. Okey, E, rajah C menunjukkan isyarat output dipaparkan pada skrin OSK. Apabila sebuah daik sambungkan kepada bekalan kuasa arus unang alik. Terangkan mengapa isyarat output dihasilkan seperti tunjukkan. Okey, kenapa dia jadi gigi rongak ni? Okey. Tak ada kapasitor ni kelas. Dia cuma ada arung lalik, dia ada diode, dia ada perintang. Ni perintang. Ini pada paparan OSK. OSK ni kita boleh nampak bentuk-bentuk gelombang ya. Bentuk-bentuk arus ya. So apa jawapan dia ya? Kenapa ya? Dia kena terang sikit lah sebab dia dua markah ya. Dua markah dia kena ada penerangan dia lah ya. Dua point lah maksudnya lebih kurang ya. So di sini kita nyatakan fungsi diode ya. Yang pertama kita tahu diode. Okey, diode dia menukarkan menukarkan arus ulang alik kepada buat ayat kelas pada arus terus. Ingat buat cikgu ringkas cikgu ni, boleh buat ayat. Menukarkan arus ulang alik kepada arus terus. Ni cikgu nak ringkas saja ya, tapi kamu kena buat ayat.
Jadi arus hanya boleh mengalir apabila diod pincang song sampai depan. Jadi, arus mengalir apabila diod pincang depan. Okey. Pincang ke depan ya, pincang ke depan ya. Jadi tu dah cukup dah 2 markah ya. Tapi kalau nak tambah lagi boleh ya. Antaranya isi yang kita boleh katakan semasa kitar separuh kedua ya, diod semasa kitar separuh kedua diod adalah pincang songsang dan menghalang aliran arus menghasilkan rektifikasi separuh gelombang. Okey, macam ni dia boleh pergi untuk yang kitar pertama ya kelas. Pertama, kitar pertama okeylah dia pincang depan. Inilah perang yang kedua ni. Okey, bila dia nak patah balik separuh kitar pertama tak ada masalah. Separuh kitar kedua ni dia tak boleh. Itu yang penerangan ketiga ni. Yeah. Semasa kita separuh kedua. Okay, diod ni adalah, ni penerangan lengkap dia. Yeah. Diod ni adalah pincang songsang. Yeah. Dan menghalang, maka dia menghalang lah. Menghalang aliran arus. Menghalang aliran arus ya. Jadi inilah yang menyebabkan, ni poin keempat, ini menyebabkan terhasilnya rektifikasi separuh gelombang. 4 poin kita bagi ya. Nanti nak 2 je lah ya. Ni full dia punya apa, penerangan dia. Kalau soalan 4 markah, esay dapatlah 4 markah ni ya. Inilah empat benda yang dimasukkan ya kelas. Jadi kamu boleh, kita akan ambil 2 yang terbaik ya. Jadi ni jawapan ni lah, terang sikit lah ya. Tapi tak perlulah sampai 4 sebenarnya, 2 ni dah memadai ya. Tapi kalau kamu buat 4, kita akan ambil yang terbaik lah kat sini ya. Tapi jangan buat yang salah. Buat yang salah dia jadi cancel pula yang betul. Tu bahaya sikit soalan struktur ni. Okay, tu penerangan ni lah ya. Kenapa dia jadi gigi rongak ni ya, ataupun dia tak penuh ya. Okey, masuk soalan ketiga. Radian 12. Ya. Ya, Roman 2 tadi kan dia minta bacaan emitter tu kan. Kalau kita bandingkan mana lagi tinggi, boleh ke tak bagi bacaan pun? Boleh macam mana? Cakap yang bacaan apa emitter dia pada rajah B lebih tinggi berbanding rajah A. Lebih tinggi tu bukan salah. Sebab yang A tu dia sifar. Jadi bila sifar ni memang seeloknya kita nyatakan lah. Satu sifar, satu ada bacaan. Kecuali A tu dia ada sikit bacaan. Tapi tak mungkin lah sebab dia songsang kan. Kalau gambar tu menunjukkan dia 0.1, tu baru kita boleh kata B lebih tinggi daripada A dari segi bacaan. Tapi kalau kita kata sekarang, situasi sekarang dia tak tepat. Saya takut dia jadi salah ya. Itu salah lah kot. Kekutlah salah lah . Sebab bacaan dia sifar. Sifar dah tentu rendah lah . Jadi kalau yang dia melibatkan sifar, sebaiknya kamu jawab A tu sifar, B ada bacaan. Itu lebih bagus. Maka dia tidak ada lagi jawapan kita diragukan kalau ada melibatkan sifar. Kalau tak ada, melibatkan nilai, ada nilai, baru kita boleh kata dia lebih, B lebih tinggi daripada A. Itu sebaiknya. Sebab skema ni dia boleh berubah lah. Depends kepada pemarkahan lembaga peperiksaan. Kalau tahun tu dia nak terima, dia terima lah. So lebih baik kita buat jawapan yang tepat lah. Supaya orang tak boleh argue jawapan kita. Boleh ? Boleh cikgu. Boleh ke lah? Okay. Kita lagi soalan nombor 3 ya. Ada 9 minit ya. Okey, Raja menunjukkan 4 diod disambung pada bekalan arus ulang alik, terminal output menetasi perintah A disambung pada sebuah osiloskop dan Raja 12.3 tu adalah skrin dia lah ya, yang menunjukkan apa tu, yang menunjukkan dia punya suruhan ya. Okey, terangkan bagaimana diod D1, D2, D3, D4 ni digunakan untuk menghasilkan rektifikasi gelombang penuh. Ni soalan 4 markah. Empat markah ni biasa soalan essay kelas ya. Mana soalan jawapan kamu? Sekejap. Isi yang betul telegram ni.
Okey, 4 markah 4 poin lah ya. Jadi ni lebih kurang saya cerita yang tadi. Cuma yang tadi kita melibatkan rectifikasi gelombang separuh. Ya. Sama je lebih kurang penerangan dia ya. Cuma ada kelainan di segi rectifikasi tu lah. Ini melibatkan rectifikasi gelombang penuh seperti mana yang saya terang tadi. Jadi kita daripada kitab pertama lagi lah ya. So separuh kitab pertama ya, kita nyatakan ya definisi. Separuh kitab pertama. Okey. Diod D2 dan D3 saja yang berfungsi ya. Diod D2 dan D3 ya, yang berfungsi sebagai pincang depan. Ini kamu buat ayat semua ya. Okey, betul tak? Kita tengok ya. Okay, yang pertama dia jalan. Okey, D1 tak boleh. Okey, D2 betul. Okey, D2 dia pergi pada perintang. Okey. Yang ni dia boleh masuk terus ke OSK lah ya. Okey, dia pergi pada D3. Betul lah kelas. D3 dengan D2 yang berfungsi. Ni kitab pertama, maka dia lengkap. Okey, bila dia nak patah balik ke sini ya. Okay, dia patah balik. Okey, dia patah balik. Dia akan melalui diod D4. Ini kitab kedua. D4. Lalu perintang. Patah balik. Okey. Dia nak naik ke atas kan? Okey, dia akan lalu D1. Baru lengkap. Okey, ini separuh kitab kedua. Okay, separuh kitab pertama D2, D3, pincang depan. Okey, yang kedua. Sorry, kita kena cerita dulu arus yang mengalir ya. Separuh kitab pertama tadi D2, D3 sebagai pincang depan. Okey, arus akan melalir. Arus akan mengalir melalui diod D2. Okay, D2 tadi. Lepas tu dia akan lalu A, dia akan lalu D3. Inilah saya dah terang tadi kan yang merah ni. D2, A, D3. Okey. Ni dah satu markah ni puan cikgu ni. Okey. Yang keempat kita cerita yang sebaliknya lah. Okey, separuh kita kedua. Separuh kita kedua. Ha, tu salah waktu dah ni. Kedua. Okey, diod apa dia lalu tadi? Diod D1. Dan D4. Yang ni adalah pincang depan. Okey. Jadi arus mengalir. Okey, markah keempat. Kita ceritakan dia. Arus mengalir melalui diod apa? Diod D4 tadi lah. Diod D4. Lalu A dan D1. Ni tadi lah. Diod D4, A dan D1. Maka dapat. Ayat ulang-ulang ikhlas cuma kitab pertama daripada kiri ke kanan, kitab kedua daripada kiri ke kanan, betul lah. Okey, seterusnya dia bertentangan. Bertentangan pergerakan dia. Tapi dia lalu diod lain-lain. Kitab pertama D2 D3 pincang depan. Okay, arus mengalir masukkan D2 D3. Memang dia lalu lah perintah ikhlas. Ya. Yeah? Jangan kira OSK ni, OSK ni nak paparkan gambar je. Yang ni nak besarkan gambar dia je lah. Okay. Lepas tu arus mengalir D2, D3. Dapat dua markah dah. Lepas tu separuh kita kedua nak patah balik. Dari mana function? D1, D4. Tulis dia. Dia pincang ke depan. Yeah. Okay, arus mengalir ke mana? D4, D1. Lengkap. 4 markah. Yeah. Detail cerita dia. Yeah. Okey, ya, kita tengok pula soalan nombor 4 ya, yang 2018 ya. Jadi rajah 3.1 menunjukkan litar elektrik yang terdiri daripada diod semiconductor dan mentol ya. So apakah maksud semiconductor ya? Jadi kita ambil pen sekejap. Okey, ya, maksud semiconductor, okey, kita boleh tengok jawapan dia sebelah lah ya. Okay, maksud semiconductor ialah bahan yang boleh mengkonduksikan elektrik antara konduktor dan penebat. Ya, sebab dia duduk di antara konduktor dan penebat. Ya. Okay, seterusnya, apa akan berlaku kepada mentol apabila switch S dihidupkan? Ya. Jadi, bila switch S dihidupkan, kalau kita tengok sini, ya, ini tak ada masalah lah. Ya. Bila kita tutup, arus boleh mengalir melalui diod ni sebab diod ni berada dalam keadaan pincang depan. Ya. Macam mana kita tahu? Kamu tengok aliran arus ni lah. Ya? Dia boleh masuk ke anak panah. Ini cara mudah lah tengok anak panah dia. Kita dah tahu dah. Ya? Daripada positif masuk kepada anak panah dia.
diod tu, and then dia pergi ke terminal negatif. Kamu tengok aliran anak panah ni pun dah cukup bagi yang kurang faham lah ya. Tapi sebenarnya mengikut konsep ya, ni sebenarnya adalah anode. Okay, anode kita sambung kepada terminal positif ya. Dan ini adalah katod. Katod kita sambungkan kepada terminal negatif. Jadi dia berada dalam keadaan pincang depan ya. Jadi sebab itu jawapan dia mentol akan menyala ya. Okey, seterusnya ya. Soalan diberi ya. Diod itu disambung pada OSK ya, seperti gambar rajah ya di bawah, dengan bekalan input yang berbeza ya. Dan OSK itu akan memaparkan bentuk gelombang lah ya. Dan dasar masa dihidupkan, dia nak dilukiskan lakar bentuk gelombang yang terhasil pada rajah sebelah dia ya, seperti gambar ni lah ya. Jadi kalau kita tengok ya, rajah ni kita besarkan sikit. Okay, kita tengok. Okay. Okay, bila kita besarkan, kita nampak jelas lah ya gambar dia. Ya, yang ni kita sambung kepada rajah 3.21 ni kepada terminal bateri ya. Maknanya arus terus ya. Dan ini adalah arus ulang alik. Jadi apa berlaku ya, dia sambung pada CRO ataupun OSK ni untuk paparan gelombang ya. So jawapan memang ada kat sebelah lah, kamu boleh rujuk ya. Bila dasar masa dihidupkan, kalau arus terus dia akan jadi lurus seperti gambar rajah ni lah ya. Jadi kamu boleh lukis lurus lah kat sini ya. Macam tu ya. Okey, lurus saja. So tak payah lebih sebenarnya, sampai kita gunakan dua kotak ni je ya. So kita boleh padam sikit. Okey, kita buat balik. Okey. Okey, jadi dia hanya gunakan dua kotak sebelum, dua kotak selepas ya, daripada tengah-tengah garisan dia ni ya. Ni apabila dasar masa dihidupkan ya. Kalau dasar masa tak ada ya. Kalau untuk arus terus ni, dia hanya ada titik lah, ikut nilai volt, berapa volt kita ada lah. Biasanya dia akan lambangkan dengan titik saja ya. Okey, kalau arus ulang alik, kalau dasar masa dia tak hidup, dia hanya akan dapat garisan lurus macam ni saja. Okey, ni garisan ni pula dia depends pada nilai voltan yang kita bagilah. Okey, kalau ada dia akan dapat nilai, dia akan dapat bentuk arus ulang alik yang biasalah yang ni ya. Tapi ya, disebabkan kita ada diod ya, maka yang kita negatif ni kita tak ada. Sebab tu kalau kita tengok gambar sebelah, kita akan dapat ya bentuk dia berselang-seli lah ya. Okey, ada, lepas tu tak ada, ni tak nampak ya. Tak nampak, lepas tu kita ada balik lah. Okey. Okay, kenapa bentuk ni sebenarnya mengikut nilai yang dibagi. Tapi kalau tak bagi nilai, kita boleh buat lah, tapi kena samalah nilai amplitude dia ni ya. Sebab kita ada diode, kita tak ada yang kita negatif ni ya. Sebab di sini jelaslah diode ni dia menukarkan arus ulang alik ni kepada arus terus ya. Okay, itu jawapan dia lah ya. Okey, seterusnya ya, kita tengok soalan ya. Rajah 3.4 menunjukkan bentuk gelombang dipaparkan pada skrin OSK ya. Gandaan Y pada OSK dilaraskan pada 5 volt per sentimeter ya. Ini gambar rajah asal dia lah ya. Apabila kita sambungkan ya pada voltan ya, nilai dia 5 volt per sentimeter. Sentimeter ni untuk setiap kotak ni lah. Ya, kalau kotak ni dianggap 1 cm, tu yang dia kata per sentimeter tu ataupun per unit ya. Kadang-kadang dia guna per unit ya. Jadi ini nilai apabila kita letak nilai 5 volt per sentimeter ya. Okay, ini gambaran soalan ni lah ya. Jadi soalan dia tanya, hitungkan voltan puncak bagi bentuk gelombang itu. Jadi sebenarnya so kira, kamu kirakan nilai dia lah ya. Nilai watan puncak. Okey, watan puncak mana? Watan puncak daripada tengah ni hinggalah ke puncak dia ni lah ya. Puncak tertinggi ya. Macam kamu kira amplitude lah ya. So itu adalah watan puncak, kita simpulkan dengan VP. So senang je kiraan dia ya, kamu boleh tengok sebelah ya. Cikgu dah tulis kat sebelah dah ya. Iaitu kita kira saja berapa kotak yang ada ni. Okey, ni 1, ini 2. So 2 kali dengan apa voltan yang diberi 5 lah. So kamu akan dapat 10 volt. Pengiraan 1 markah, jawapan 1 markah.
yeah? Seperti sebelah lah, M1 markah pertama, M2 markah kedua. Okey, sebelah ni apa? Dia kata kenapa setengah VPP? Okay, VPP tu ialah voltan daripada puncak pertama sampai puncak kedua. Maknanya daripada sinilah. Okey, kalau kita ambil lah, yeah? Ni dipanggil VPP, yeah? Okey, puncak ke puncak, yeah? Jadi separuh. Okey, kalau nilai ada 20, kalau ke sini kita tahulah nilai ada 20 ni, yeah? Sebab kita dah kira voltan puncak dia. Maksudnya separuh padanya ialah 10, yeah? Okey, itu maksud dia setengah kali VPP, voltan puncak ke puncak. Okey, dah habis soalan struktur, kita masuk soalan esei. Kita kecilkan sikit. Okey. Okey, ini soalan esei. Jadi rajah A dan rajah B menunjukkan 2 liter elektrik yang mengandungi diod semiconductor, ya. Okey. Bila diberi gambar macam ni, ini soalan esei, kita buat perbandinganlah. Kita tengok apa persamaan dia, apa perbezaan dia, dapatkan maklumat daripada gambar rajah and then barulah kamu tengok soalan nak apa, ya. Jadi dia dah bagi 2 gambar rajah. Okey, apa beza 2 gambar ni, ya? Yeah? Kalau kita tengok, ya. Yeah? Dari segi sambungan tu kelas, ya, yeah? Sambungan diod. Ni gambar rajah diod sebenarlah ni, ya. Yeah? Tapi ni N, ni P, nampak, ya. Yeah? Ni P, ni N, diterbalikkan dari segi sambungan saja. Dengan terminal positif dan negatif. Kalau sini nampaklah positif sambung pada semiconductor N dan P disambung pada terminal negatif. Yang ni pula P disambung pada terminal positif, dia songsang pada yang atas, ya. Dan N disambung pada terminal negatif. Yang ni kalau kau tengok mentor tak menyala, yang ni mentor dia menyala. Okey, nampak depan situ kita dah ada dia punya idea pada gambar. Ni nampak mentor tu menyala. Ya, tanda-tanda garis-garis tu menunjukkan dia menyalalah, ya. Yang ni tak menyalalah, tak ada apa-apa berlaku, ya. Maknanya kita dah tahulah. Maknanya satu gambar contohnya gambar seperti A ni, kemungkinan besar dia adalah pincang songsang. Dan rajah B ni pincang depan lah, sebab tu mentor menyala, ya. Di segi sambungan kepada semiconductor tu lah, ya. Okay, sebab kita tahu semiconductor ni dia dihasilkan daripada gabungan, ya, daripada gabungan semiconductor jenis N dan juga P, ya. Okey, kita tengok jawapan dia. Okey, apa yang dia masukkan semiconductor? Ini sama macam tadi lah, ya. Iaitu satu bahan yang mempunyai kekondaksian elektrik di antara konduktor dan penebat. Okey, menggunakan rajah A dan rajah B, hubung kaitkan nyalaan mentol. Okey, ni yang pertama yang dia nak. Okey, arus dan cara sambungan diod ke terminal bateri untuk menyimpulkan satu konsep fizik yang relevan. Okey. Dia nak nyala mentol, dia nak arus dan cara sambungan. 3 benda kita boleh nampak kat situ. Okey, apa lagi kita boleh tulis? Kita boleh tulis hubungan dia yang keempat. Okey, dan yang kelima dah tentulah ini tentang satu konsep. Okey, jadi 3 benda dia dah bagi arahan. Okey, 2 lagi biasanya kalau tak bagi, kalau dia bagi tahu macam umum je ni, okey, sebenarnya tentang hubungan lah. Hubungan dia lah. Apakah kaitan hubungan yang kita ceritakan tu? Okey, dan seterusnya konsep. Konsep apa, kan? Okey. Okay, kita bertengok kat sini lah, ya. Okey, cikgu dah sediakan dah dia punya skema jawapan. Okey, untuk B, ya. Jadi, mentol yang dalam rajah A tadi kita tahu dia tidak menyala. Kita dah tengok tadi, kan? Satu menyala, satu tak menyala. Itu dia lah. Mentol A menyala. Mentol B tidak menyala, ya. Kita boleh nampak kat sini jelas. Okey, itu satu markahlah. Okey, kedua, seterusnya dia nak tengok tadi apa? Dia nak tengok, ya, ni arus. Ni lah apa, aliran arus ada ke tidak, ya. Okey, dah tentulah rajah A ni tiada aliran arus, ya. Sebab tu mentol tak menyala, ya. Dan B ni pula arus mengalir dalam litar yang ditunjukkan, ya. Okey, dari segi sambungan dia, kita tengok, ya, NP ni dengan terminal positif dan negatif pada bateri, ya. Dalam rajah A, terminal positif ni disambungkan kepada simpang N. Ha, ni simpang N, nampak, ya. Dan terminal negatif disambungkan kepada simpang P. Maka dia berada dalam keadaan pincang songsang,
Ya. Okey, dalam manakala untuk bawah rajah B ni, rajah B terminal dia positif dia disambung kepada terminal P. Ya. Okay, nampaklah ya, positif sambung pada terminal P dan negatif dia sambung kepada terminal negatif sambung kepada semiconductor jenis N. Ya. Okey, kita nampaklah simpang N. Ya. Jadi dia berada dalam keadaan pincang depan. Ya. Okey, itu jawapan dia lah. Ya. Okey, seterusnya apa berlaku lah. Ya. Okey, apabila diod ni berada dalam pincang songsang, gambar rajah A ni, maka tiada aliran arus. Ya, mentol tidak menyala. Ya. Dan bawah ni pula, apabila diod dipincangkan ke depan, arus mengalir, maka mentol pun menyala. Okey. Setiap yang kita sebut ni, dia ada satu markah. Ya, walaupun 3 dengan 4 ni, dia macam nak apa, dia nampak macam satu pembahagian kan. Ya. Jadi sebenarnya, bila kita cerita satu persatu ni, dia dapat markah bersendirian. Ya. Maknanya yang ni satu markah, kita cerita sambungan dia. Ini satu markah, kita cerita sambungan dia. Ya. Dan dia berada dalam keadaan pincang apa. Okey, akibat dia, markah seterusnya lah ya. Yang A ni, dia mentol menyala lah, ada arus. Sorry, mentol A ni tiada arus, mentol tak menyala. Manakala untuk 5 ni, ya. Yang B ni pula, mentol dia menyala, arus dia pun mengalir, ya. Jadi ini tentang konsep semiconductor, ya, pincang depan, pincang songsang, ya. Itulah 5 markah kat situ, ya. Jadi cikgu dah tulis poin-poin dia dah, ya. Okey, rajah C menunjukkan litar rektifikasi gelombang penuh, ya, sebab dia bagi 4 sini, ya. Disambungkan pada arus ulang-alik, ya. Okey, lukiskan bentuk gelombang bagi rektifikasi gelombang penuh. Okey, kalau 4 ni kelas, saya dah beritahu sebelum ni, kalau separuh iaitu 1 gigi rongak, ya. Kalau penuh, dia akan dapat gigi penuh, ya. Jadi cikgu pun dah lukis dah untuk kamu, ya. Ha, lukislah gigi penuh kamu, ya. Ha, ni. Inilah bentuk dia, ya. Okey. Dan seterusnya, apa lagi? Sebuah kapasitor diletakkan meretasi output untuk meratakan arus dalam litar. Okey, lukislah bentuk gelombang yang terhasil kalau kita letak kapasitor. Kalau ada kapasitor, dia akan jadi apa? Dia akan jadi lurus. Ya? Okey, dia jadi macam ni lah. Okey, yang ni jadi putus-putus ni kelas. Okey, cikgu buat lain lah. Okey, tak apalah, cikgu dah ada gambar dia kat sini. Aku minta gambar dia. Ha, ni dah hasil dia. Kita dapat macam ni, ya. Mana kalau kamu nak lukis, ya. Ha, macam ni. Ha, dia hampir lurus lah. Yang bawah-bawah ni dia putus-putus. Ya, nak lukis boleh, tak lukis pun tak apa. Ha, inilah gambar yang kita dapat, ya. Ataupun dia lukis lurus sahaja, ya. Okey, tapi yang inilah yang sebetulnya, ya. Ha, dia hampir lurus, ya. Ni bila ada kapasitor, okay, satu markah. Okey, ni satu markah. Ni satu markah. Okay, seterusnya, jelaskan bagaimana kapasitor digunakan untuk meratakan arus. Okey. Jadi apabila arus mengalir ataupun dalam keadaan pincang depan, ya, maknanya yang biasanya bahagian tinggi ni lah kelas, ya, maka dia kapasitor tu dicaskan. Okey. Okey, balik. Masa bila ni? Masa dia sedang naik ni kelas. Dia sedang naik ni kelas, ya. Ni kapasitor dicas, ya. Okey, masa bila dia dinyacas, apabila tiada arus ataupun dalam keadaan pincang songsang, ya, kapasitor dinyacas, maknanya nilai voltan ni sedang menurun. Daripada sini sampai sini. Okey, ni adalah di mana kapasitor dinyacas. Okey, ni cas, sebelah ni cas. Dan yang ni ialah nyacas. Okey.
Okay, itu yang dapat lurus. Inilah, inilah bentuk dia. So, itu sajalah untuk soalan ni. Kita dah habis dah pun. Okay, Assalamualaikum.